balik lagi ke channel saya Teddy Pirkiansa Nandes kan Nandesio. Baik, hari ini saya berada di dalam kereta tercepat yang ada di Jepang, namanya Shinkansen ya, yang insya Allah nanti bakal dibangun juga di Indonesia. Nah, sekarang itu kenapa saya sengaja rekam di dalam kereta, karena kondisinya ini sangat jarang sekali terjadi gitu ya. Dalam kereta ini kosong tuh, cuma saya sendiri sih kan. Ini keretanya lagi posisinya lagi jalan ya tuh. Sekarang saya lagi di dalam terowongan. Oke, kalian pasti penasaran, kok bisa ya kenapa dalam Shinkansen bisa sepi seperti ini? Karena lebaran. Enggak ada sangkut pautnya ya. Ya enggak tahu ya kenapa bisa sepi ya, aneh aja hari ini. Posisi kereta cepat yang ada di Jepang ini dalam keadaan kosong. Ya saya bisa lega gitu ya, bisa goyang-goyang, terus saya bisa tidur-tiduran. Tempat saya lega banget tuh. Jadi ini buat kalian yang belum tahu gimana isi dalam kereta cepat yang ada di Jepang. Teknologi Jepang seperti apa, dan kisah hidup saya di Jepang seperti apa. Oke, okay? Thank you for watching. Sampai